Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini yang sekarang halaman 59. Baris ke-6 dari atas. Baris ke-6 dari atas. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu. Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma a'lamu, saya tidak mengetahui ahadan seorang pun ya'qilu yang berakal dakhala yang telah masuk fil islami di dalam agama Islam yanamu kemudian dia tidur hatta yaqra'a kemudian dia membaca bisalasi tiga al-ayati ayat min akhiri suratil baqarati dari akhir surat Al-Baqarah. Artinya Ali bin Abi Thalib berkata, saya tidak menemukan seorang pun yang sudah masuk Islam dan dia berakal lalu tidak membaca ayat ini ketika mau tidurnya. Artinya di zaman sahabat Rasul adalah setiap orang yang berakal pasti kalau mau tidur baca tiga surat akhir surat Al-Baqarah. Jadi tiap mau tidur seluruh sahabat Rasul itu mengamalkan ajaran Rasul, di antaranya adalah membaca akhir surat Al-Baqarah kalau mau tidur. Ada yang gak ngamalin, yang gak berakal atau orang gila gak ngamalin. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Artinya yang gak ngamalin di zaman itu orang gila. Asal dia masuk Islam dan berakal, semua sahabat Rasul mengamalkan setiap habis, setiap mau tidur dia membaca akhir surat Al-Baqarah. Tiga
tiga ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, hadirin sekalian. Nah, ini di zaman Rasul seluruhnya ngamalin. Berarti ini sangat penting. Berarti kita hendaklah meniru para sahabat Rasul, yaitu mengamalkan ajaran Rasul, membaca tiga ayat akhir surat Al-Baqarah pada malam hari ketika mau akan tidur, hadirin sekalian. Jadi jadikanlah agama ini solusi, hadirin sekalian, solusi permasalahan hidup kita. Kita berusaha, di samping kita berusaha, kita juga berdoa, lalu mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul, pasti terkabul ajaran Rasul tersebut. Rasul itu mengucapkan tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah. Setiap ucapan Rasul pasti wahyu dari Allah. Kalau wahyu dari Allah, pasti benar dan tidak diragukan lagi, hadirin sekalian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi melainkan wahyu yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kita yakin, misalkan kita mau duit banyak, di samping kita usaha, cobalah amalkan ajaran Rasul. Tiap hari atau tiap malam baca surat Al-Waqi'ah. Kita yakin insya Allah kita menjadi orang kaya, hadirin sekalian. Jangan sampai kita mau menjadi orang kaya salah jalan, lalu musyrik ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi, lalu minta sesajen dan lain sebagainya. Itu adalah musyrik. Padahal ajaran-ajaran dari Rasul itu sudah sangat lengkap, hadirin sekalian. Dan ternyata tidak memberatkan, hadirin sekalian. Yakni yang dimaksud dengan tiga akhir surat Al-Baqarah adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhiris surati, sampai akhir surat itu, sampai akhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau tiga ayat yang terakhir surat Al-Baqarah, maka dimulainya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir surat Al-Baqarah. Wa ammal ayatani, adapun kalau yang dimaksud dua ayat al-mazkuratani yang telah disebutkan fi qaulihi, di dalam sabda Rasulullah alaihi salam, man qara'a bihima, barang siapa yang mengamalkan keduanya, fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, maka Allah mencukupinya. Fahiya, maka ayat yang dimaksud min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala. Jadi kalau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka maksudnya adalah dari firman Allah yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, dari ayat itu ila akhiris surati, sampai akhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau yang dimaksud tiga ayat surat Al-Baqarah, maka dari lillahi ma fis samawati. Kalau yang dimaksud dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka bunyinya dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai akhir surat Al-Baqarah. Qolal ulama'u, para ulama berkata fi makna qaulihi, di dalam arti hadis Rasulullah alaihi salam yang berbunyi kafatahu, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah mencukupinya. Barang siapa yang membaca akhir dua surat Al-Baqarah yang terakhir, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan mencukupi tersebut, hadirin sekalian. Kafatahu ma'ahammahu,
Allah mencukupi dia urusan apa-apa yang penting baginya. Jadi urusan-urusan penting bagi orang tersebut dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan-kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama dari kafatahu, urusan-urusan penting orang tersebut dicukupi oleh Allah manakala membaca dua surat Al-Baqarah yang terakhir setiap malam, hadirin sekalian. Atau kafatahu, Allah kafatahu cukup baginya min qiyamil laili, dari qiyamul lail. Jadi kalau orang tersebut ketiduran, lupa, tidak tahajud, maka dua surat Al-Baqarah yang terakhir ini keutamaannya sama dengan dia sudah qiyamul lail, hadirin sekalian. Jadi pahalanya luar biasa, sama dengan kita sudah tahajud. Jadi kalau kita kerjanya sampai malam, kemudian nanti tahajud enggak ya, ragu karena kita kecapean, bacalah dua surat Al-Baqarah yang terakhir ini, maka nilainya sama dengan qiyamul lail, artinya kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Artinya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan kita dikabulkan kalau kita bangun qiyamul lail. Nah, kalau kita membaca ini sama keutamaannya, hadirin sekalian. Jadi kalau kita lupa qiyamul lail, maka dua ayat ini sudah mencukupi terhadap qiyamul lail. Qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Ya juzu, boleh, ayyakunal muradu, yang dimaksud pengertian bikafatahu dengan kata kafatahu adalah ai, yaitu ma'ahammahu, urusan-urusan yang pentingnya dicukupi oleh Allah. Wa min qiyamil laili, dan mencukupinya terhadap qiyamul lail, jami'an, seluruhnya, maksudnya dua-duanya. Jadi pengertian kafatahu menurut Imam Nawawi adalah dua pendapat ini digabungkan. Jadi orang yang membaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah, kehidupannya dicukupi oleh Allah dan dia dianggap qiyamul lail. Itu menurut Imam Nawawi, dua pengertian itu masuk kedua-duanya di dalam makna kafatahu. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan akhir surat Al-Baqarah, baca tiap malam. Tidak harus pas mau tidur. Ba'da Isya boleh, takut ntar mau tidur lupa. Kita masih main HP, baca dulu, nanti tidur udah enggak baca lagi. Yang penting tiap malam sebelum tidur kita baca, hadirin sekalian. Maka hari itu kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan yang kita anggap penting dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah dianggap qiyamul lail, hadirin sekalian. Intaha maknahu, selesai sudah perkataan Imam Nawawi dengan maknanya, dengan kandungan maknanya. Hadzal babu, bab ini, muntasyiratun, tersebar, terkenal, tersebar di dalam kitab-kitab. Wa ma warada fihi, dan keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis Rasul tentang keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an, kasirun, sangat banyak. Ma'rufun, juga terkenal. Inda ahlil ilmi, di kalangan ahli ilmu, di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para orang yang berilmu. Jadi keutamaan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, keutamaan tentang surat-surat Al-Qur'an yang dibaca kapan, lalu fadilahnya apa, itu banyak tersebar di kitab-kitab dan telah terkenal di kalangan para ahli ilmu, hadirin sekalian. Wal qasdu, tujuannya, al isyaratu, isyarat, ila ba'dil muhimmi, kepada sebagian yang penting, min zalika, dari hal itu, dari keutamaan itu adalah liyatamassaku bihi, agar berpegang teguh mengamalkan.
ar-raghibuna, orang-orang yang cinta fil khairi, di dalam kebaikan. Jadi yang disebut di kitab ini masih sangat sedikit dengan keutamaan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu banyak keutamaan surat ini, apa saja masih banyak, cuman gak disebutkan keutamaan ayat ini. Kemudian ayat-ayat apa saja yang mengandung keutamaan-keutamaan masih banyak tersebar di dalam kitab-kitab lain. Di dalam kitab ini hanya sedikit, hadirin sekalian, hanya sedikit, agar yang penting-penting ini bisa kita amalkan. Jangan sampai sama sekali gak mengamalkan, enggak sama sekali tidak mengamalkan ayat atau surat yang ada keutamaannya di dalam hadis-hadis Rasul, hadirin sekalian. Jadi keterangan di sini tentang surat Al-Qur'an, tentang ayat Al-Qur'an yang ada keutamanya di dalam hadis itu sangat sedikit, hadirin sekalian. Nah, jangan sampai yang sangat sedikit ini tidak kita amalkan, hadirin sekalian. Fayakuzu, maka akan beruntung orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang cinta mengamalkan. Bima tarot taba alaihi, mengamalkan apa-apa yang sudah aku susun di dalam kitab ini. Min jazilis sawabi, berupa besarnya pahala. Jadi kalau kita mengamalkan keutamaan-keutamaan surat dan ayat-ayat ini, pahalanya besar di sisi Allah. Wa minal hifdzi, mendapat penjagaan dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah. Wal kifayati, dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Lil afati, dijaga dari bencana, hadirin sekalian. Jadi kalau kita mengamalkan yang telah diuraikan itu, maka kita mendapatkan besarnya pahala dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah, dan mendapatkan perlindungan dari bencana-bencana, hadirin sekalian. Sekarang ini, kemarin saja Jakarta gempa, hadirin sekalian. Gempa yang sampai Jakarta berasanya. Kalau nggak salah baru tadi itu Yogyakarta, hadirin sekalian. Jadi sedang musim musibah, kita mengamalkan ajaran-ajaran Rasul itu insya Allah selamat, hadirin sekalian. Kalaupun kita termasuk orang yang tidak selamat, kita dalam keadaan husnul khotimah, hadirin sekalian. Yang penting adalah husnul khotimah, akhir hayat kita dalam keadaan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq, Allah adalah pemberi taufik. Wal mu'inu, pemberi pertolongan. Allah lah yang memberi pertolongan kita di dunia dan akhirat. Kita ingin bisa tahajud, minta tolong pada Allah. Kita ingin punya urusan-urusan dunia, minta tolong pada Allah. Baik urusan dunia, urusan akhirat, minta tolong pada Allah. Allah adalah al-mu'in, pemberi pertolongan. La robba ghairuhu, tiada Tuhan selain dia. Wa la ilaha siwahu, tidak ada sembahan selainnya, selain Allah. Wa hasbunallahu, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik al-wakil, yang dipasrahi urusan. Jadi Allah adalah ni'mal wakil, sebaik-baik yang mewakilkan urusan. Wakil itu misalkan kita, tolong saya diwakilkan ke sana sama orang misalkan. Nah, kalau kita wakilnya Allah, pasti beres, hadirin sekalian. Allah itu nikmal wakil. Jadi kita pasrahkan urusan pada Allah, berdoa pada Allah, tawakal, maka urusan kita beres, hadirin sekalian. Allah itu nikmal wakil, sebaik-baik yang dipasrahi urusan. Urusan dipasrahi Allah, beres, hadirin sekalian. Wakilin kepada manusia, bisa beres, bisa tidak, hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.